Sejumlah warga panik bahu-membahu memadamkan kobaran api di Jalan Duri Selatan Tambora, Jakarta Barat. Kobaran api membesar dan menjalar ke sejumlah rumah warga lainnya. 18 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. 18 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Kobaran api sulit dipadamkan lantaran lokasi kebakaran sempit dan sulit terjangkau mobil pemadam kebakaran. Kobaran api diduga berasal dari lantai 2 rumah konveksi pembuatan alas penutup pengeras suara. Awalnya dari area warga melihat asap. Pas kita naik, itu posisinya ada di atas lantai 3. Tempat istirahat karyawan. Itu dia api semua kelihatan. Nah, langsung ambles ke bawah lantai 2. Merambat gitu. Rembet ke bawah. Kita mengerahkan 18 unit. Yang 13 unit dari Jakarta Barat, 3 unit dari Pati Kendal, 2 unit dari Jakarta Pusat. Sementara masih dalam penyelidikan untuk penyebab kebakaran. Sedikitnya 4 rumah warga terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini.